Salam jumpa kembali teman-teman sahabat semua di mana saja berada. Kembali lagi kami hadir menginformasikan rencana pembangunan pasar modern di Kota Ende yang akan dikerjakan pada akhir tahun 2023 ini melalui anggaran APBN sebesar 15 miliar rupiah untuk fisiknya dan perencanaannya kurang lebih 1 miliar lebih untuk perencanaan desain dan lain-lain. Jadi baik, seperti biasa kami ingatkan kepada teman-teman sobat semua yang baru bergabung bersama channel kami, mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like, lonceng, dan subscribe. Terima kasih dan selamat menyimak. Jadi ini adalah akses menuju lokasi yang akan dibangun pasar modern di Kecamatan Ende Selatan, Kota Ende. Dan ini melalui ruas jalan persisnya di belakang lapangan Perse atau lapangan Pancasila. Dan pembangunan gedung pasar baru tersebut berada di dekat Kopeta Lama yang saat ini sudah dialihfungsikan menjadi kantor Camat Ende Selatan. Dan ini berhadapan langsung dengan Pelabuhan Bung Karno Ende. Dan kita akan melihat lebih dekat titik atau lokasi yang siap dibangun pasar. Dan sudah sampai di perempatan dekat Pasar Sarung. Dan teman-teman warga Ende yang tahu lokasi tempat penjahit berkumpul atau menerima jasa jahitan di Kota Ende yang berhadapan langsung dengan pasar atau toko Padang, inilah lokasi yang akan dibangun pasar modern nantinya. Dan ini merupakan lahan atau tanah milik Pemda, siap dibongkar rata sebelum dilakukan pengerjaan atau pembangunan gedung pasar baru. Dan sesuai rencana, lokasi pasar Padang persis di dekat kantor Kecamatan Ende Selatan akan dibongkar sehingga dari Jalan Soekarno langsung open space, view-nya langsung ke Pelabuhan Bung Karno atau ke Laut Teluk Ende, sehingga direlokasi seluruh pedagang yang ada di Pasar Padang ke pasar baru yang akan dibangun dalam waktu dekat ini. Dan ini kita lihat lebih dekat, banyak tutup los-los pasar yang diperuntukkan bagi para penjahit. Dan ini juga akses ke wilayah atau daerah pertokoan Jalan Soekarno dan juga ke Gereja Katedral Ende, Jalan Ahmad Yani hingga ke Simpang 5 Ende. Jadi baik, sekian dulu teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan terkait rencana pembangunan pasar baru, pasar dengan desain atau konstruksi modern di Kota Ende yang terletak di Kecamatan Ende Selatan. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Selamat beraktivitas.